Bagaimana cara menghindarkan diri dari kesesatan, sedangkan kesesatan itu cepat tersebarnya? Apa yang sedang kita lakukan ini? Terus belajar, mendatangi majelis ilmu, belajar. Insya Allah. Karena yang akan menyelamatkan kita dari kesesatan adalah ilmu. Ilmu, bukan amal. Bukan amal, awasi. Ilmu. Beramal, sholat, puasa, banyak. Tapi Allah mau sesatkan terkena syubhat, bisa. Maka yang bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam syubhat adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu sunnah. Yang dengan ilmu kita tahu, oh ini salah nih, ini syubhat nih, ini batil nih, ini bid'ah nih, ini syirik. Siapa yang bisa ngomong begitu? Tentu dia berilmu. Kalau dia tidak berilmu, mana mungkin dia bisa mengatakan, oh ini bid'ah, oh ini syirik. Seperti sebagian saudara-saudara kita. Tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Mereka tidak bisa membedakan. Kenapa? Karena tidak belajar ilmu. Di tempat saya ada pengajian tapi tidak mau pakai hadis. Alasannya hadis sudah tidak asli lagi. Ini namanya inkaru sunnah. Kalau tidak pakai hadis maka ajaran Islam 90% lebih hilang. Dari mana azan yang nanti sebentar lagi insya Allah kita akan kumandangkan azan. Azan dari mana? Ada gak di Quran? Nah. Di mana azan? Al-Quran hanya perintah tentang azan, ada azan, tapi lafaznya sholat. Kalau nggak pakai hadis, kita nggak bisa sholat. Maka orang itu masih sholat atau tidak? Kalau masih sholat tanya. Katanya hadis sudah nggak asli lagi. Kok antum masih sholat? Sholat kan dari hadis, bukan dari Quran. Bingung dia. Gimana dia jawab? Sholat-sholat pakai baca apa pertamanya? Sholat Al-Fatihah. Al-Fatihah enggak ada di Quran. Hadis. Semua di hadis. Sebagai pentafsir Quran. Kalau kita tidak pakai hadis, hancur Islam. Karena itu tadi Imam Al-Barbahari di kitabnya Syarah Sunnah mengatakan Al-Islam wa sunnah wa sunnah hiya al-Islam. Islam itu sunnah. Sunnah itu adalah Islam. Bahwa kita tidak dapat memahami Islam tanpa sunnah. Barang siapa yang ingin tahu tentang Islam harus berjalan dengan sunnah. Dia harus memegang sunnah. Jadi ingkar sunnah. Dari mana dia tahu hadis tidak asli? Bagaimana cara dia untuk mengatakan itu? Bagaimana hujjah? Kalau hanya bilang begitu saja, ini tidak asli, tidak asli, tidak ada hujjah. Maka saya kira orang yang bertanya ini pun dapat bilang begitu kepada dia. Saya kira saudara manusia yang tidak asli. Kan bisa aja. Bisa gak? Bisa.